pagi ini kita akan berangkat ke Sumbawa. Jadi akan banyak sekali cerita di sana nanti. Dan ini adalah sebuah rangkaian dari acaranya Sumbawa sendiri. Ini ziarah Tambora. Perkenalkan, ini ada ikonnya kita. Pesona Indonesia. Perkenalkan mas, namanya siapa? Halo, nama saya Nama. Jadi, Miss Mutiara kacamata yang baru. Jadi di Lombok ini katanya terkenal dengan nasi bala puyungnya. Semoga kita bisa nyobainnya, nasi bala puyung seperti apa enaknya. Jadi trip kita kali ini adalah untuk ke Sumbawa. Ayo sini belakang. Tadaa. Nah, wonderful Lombok Sumbawa. Wonderful Lombok Sumbawa. Yap. Jadi kita ada apa aja yang di sana? Kita akan lihat budayanya ya, lebih ke culture-nya. Karena kita akan nggak di Sumbawanya ya, kita akan ke satu pulau kecil namanya Gili Tapan. Gili Tapan. Di Teluk Saleh. Ziarah Tambora. Iya, salah satu event dari Ziarah Tambora. Betul. Oke. Dan katanya sih Gunung Tamboranya kelihatan ya dari Gili Tapan itu ya? Harusnya kelihatan. Oke. Jadi nggak perlu lapor ternyata karena kita udah check-in di Jakarta. Jadi tiga jam. Apa itu ya? Makan-makan dulu deh, kalau mau makan siapa yang lapar? Kalau buahnya mau kenyang, makan terus. Kamunya pasti sini. Iya benar. Di dekat sini ada nasi bala puyung. Oh iya, enak. Nasi itu khasnya Lombok. Oh boleh. Jadi karena kita transit di sini sekitar 3 jam, kita akan nyobain sebuah kuliner khas dari Lombok sendiri. Nasi apa namanya? Nasi bala puyung ya? Nah, kita sudah sampai di nasi rumah makan Cahaya. Jadi ada menu utamanya adalah nasi bala puyung. Lapa. Katanya pedes. Jadi trip Sumbawa ini, Katika rambutnya baru. Oh, lihat. Ini adalah nasi bala puyung. Ada apa aja di sana? Ada kering kentang, ada ayam suwir-suwir dan ada ayam kampungnya. Pedes kan, kita banyak. Jadi, kita akan melanjutkan perjalanan ke Sumbawa. Gak terlalu jauh sih, cuma 30 menit ya, sekitar 30 menit. Setengah jam aja. Oke, yuk. Tapi kita ke Gili Tapannya kapan nih, bola? Ya, dipanggil. Besok ya? Besok kita akan ke Gili Tapan. Jadi malam ini kita masih nginep di Sumbawa. I want coffee. Mereka ada kopi gak di Sumbawa ya? Ada. Ada. Kita akan. Kita sampai di Sumbawa. Sumbawa.
Halo dari jetty di Sumbawa Besar. Kita barusan melihat kapal-kapal dilepas dalam hajat laut dalam rangka ziarah Tambora tahun ini. Tahun ini fokusnya akan banyak acara budaya dan nanti kita akan nyebrang ke Gili Kapan untuk mengikuti acara itu. Yes? Yes, very yes. Dan di sana kita juga masih penasaran sih sebenarnya seperti apa eventnya. Semoga benar-benar bisa menanamkan memori yang indah yes. untuk kita ya, ziarah Tambora ini. So, let's check it out. Di Gili Tapan sendiri itu banyak sekali pulau-pulau kecil di sebelahnya dan kita akan mengeksplor pulau-pulau itu. Ada apa aja di sana? Stay tune. Start parade perahu hias. Ini banyak. Kita akan naik ke atas bukit sana. Yeah.